Halo guys, teman-teman bermutu, kembali lagi dengan saya Lea Pranu di acara Gemak Gemes Masak. Kali ini saya akan membuat resep godok-godok Padang. Bahan-bahannya simpel banget. Ini saya menggunakan 4 pisang kepok. Kupas dulu. Ini yang pisang kepoknya yang sudah matang banget ya guys. Oke. Terus saya mau ulenin. Ini guys. Kita masukin kelapanya. Ini kelapanya agak tua ya guys, jadi kita ulangi lagi. Karena pisang sudah berair, berarti kita masukin nanti airnya sedikit demi sedikit aja. Saya akan masukin tepung terigu ya. Tepung terigunya bertahap aja. Ini guys, kita taruh sedikit garam. Kita masukin lagi tepung terigu ya. Saya akan masukin sekitar 2 sendok makan gula pasir. Masukin lagi tepung terigunya. Ini tepung terigunya sekitar 100 gram atau sekitar 10 sendok makan. Sekitar 1 sendok teh sendok tapa sudah kue. Terus diaduk ke sini. Dicampur dengan air, 1 sendok makan air aja. Terus dimasukkan ke adonan tepung dan pisang. Hai. Saya ulenin pakai sendok. Saya taruh sedikit air. Tadi saya mau pengen jelasin, kalau misalnya kalian tidak punya soda kue, karena saya pakai tadi soda kue, bisa diganti dengan baking powder atau ragi instan. Tapi seperti sudah panas, goreng. Ini guys sudah matang. Nih. Sekarang saya akan mengangkat. Seperti ini. Wadaw, this is it. Godok-godok pisang padang ala Lea Pranu. Thank you guys sudah respect dengan video saya. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Thank you guys, God bless you all. Bye-bye. Sekarang saya mau cobain dulu.